Hai semua, apa kabar? Saya harap Anda sehat dimanapun Anda berada. Kali ini, kami akan pergi ke salah satu destinasi wisata favorit di Bali Timur, yaitu Pura Penataran Agung Lempuyang. Pura ini terletak di Banjar Purwayu, Desa Tribuana, Kecamatan Abang Karangasem. Orang tua saya pernah kemari dan mencapai Pura Lempuyang Luhur, yang terletak paling tinggi. Perjalanan menuju Pura Lempuyang Luhur, kita harus menaiki ribuan anak tangga karena berada di puncak bukit Bis-Bis atau Bukit Lempuyang yang biasanya membutuhkan waktu 2 jam untuk naik. Jadi perlu stamina untuk sampai ke atas. Hari ini kami tidak akan naik sampai puncak. Kami hanya akan sampai bagian C pada peta yang bisa kita lihat di sini, yaitu Pura Penataran Agung Lempuyang. Ini adalah pura pertama dan setelah itu perjalanan dilanjutkan ke Pura Telaga Mas. Naik menapaki anak tangga sampai di Pura Madya dan barulah di puncak bertemu dengan Pura Lempuyang Luhur. Lain kali saya harap dapat melakukan perjalanan sampai puncak. Dari sini ke Pura Penataran Lempuyang jalannya mendekati sekitar 250 meter. Bisa juga memakai jasa ojek. Kami turun jalan masuk ke Madya Mandala Pura Penataran Lempuyang. Di sebelah kanan ada banyak anak tangga menuju ke area utama Mandala melalui 3 pintu. Tangga dengan ketinggian 10 meter ini diakhiri dengan 3 candi gelung dengan masing-masing pintu dengan fungsi yang berbeda-beda. Pintu sebelah kiri sebagai pintu masuk, pintu kanan sebagai pintu keluar, dan pintu bagian tengah sebagai keluar masuknya sarana sembahyang dengan benda-benda pusaka. Arsitektur Pura Bali kuno ini megah dan indah dengan menonjolkan ornamen khas tradisional Bali, memisahkan area luar pura dengan bagian dalam. Dari sinilah pemandangan indah tersebut terlihat. Keluar menuju pintu gerbang utama berupa candi bentar di sisi sebelah barat. Kita bisa menyaksikan kemegahan Gunung Agung, bentangan alam dan lekukan lembah hijau dari kejauhan sangat cantik. Pesona alam dari Pura Lempuyang terlihat lebih indah dan menarik pada saat sore hari saat sunset. Pura Penataran Lempuyang merupakan sebuah tempat wisata di Pulau Bali yang dikenal dengan sebutan Gerbang Surga atau The Gate of Heaven oleh para wisatawan. Karena di gerbang ini banyak wisatawan yang berpose di antara candi bentar dan dengan bantuan cermin menciptakan foto serasa di atas awan.
Dari Jabal Sisi ke Madiun Mandala dihubungkan dengan tangga yang diapit oleh sepasang patung naga. Sekarang kami akan menuju ke area utama Mandala. Dari Madiun Mandala menuju ke utama Mandala juga diapit oleh sepasang patung naga, yaitu Naga Ananta Boga dan Basuki. Terdapat juga deretan patung Pandawa dari patung yang paling bawah, yaitu Sahadewa, Nakula, Arjuna, Bima, Yudhistira, dan yang paling atas adalah patung Krishna. Sejumlah bangunan suci yang terdapat di area utama Pura Penataran Agung, diantaranya ada Padmasana, Padma Kembar, Gedong Sari, Balai Pewedangan, dan Gedong Miasa. Puja Wali di Pura ini setiap 6 bulan sekali, yaitu saat Manis Galungan. Bagi Anda yang suka wisata petualangan mendaki, ingin lebih dekat dengan alam, dan mengenal budaya Bali, maka setelah Pura Penataran Agung, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju Pura Lempuyang Luhur. Tetapi jika Anda hanya ingin wisata dan menikmati keindahan alam sekitarnya, maka Pura Penataran Agung Lempuyang di Karangasem ini bisa menjadi tujuan utama tur Anda di wilayah Karangasem atau Bali Timur. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Ingat untuk terus dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe. Sampai jumpa!